Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yodi Ompong. Pada hari ini, saya akan membuat tutorial mengenai manfaat kopi untuk mencegah diabetes. Bagi Anda yang sudah terkena diabetes, ada kalanya Anda wajib mengetahui makanan apa saja yang dilarang untuk dimakan. Di sini saya akan memberitahukan makanan yang dipantang untuk penderita diabetes. Yang pertama, nasi putih. Itu jangan dimakan. Kedua, jangan makan yang mengandung lemak. Jangan makan yang mengandung gorengan. Jangan makan daging merah. Jangan minum susu. Jangan minum teh. Dan itu sangat berbahaya sekali untuk Anda penderita diabetes. Dan juga jangan makan roti, jangan makan donat, jangan makan kue, apa itu kue kering dan sebagainya, itu jangan dimakan karena sangat berbahaya sekali. Untuk Anda yang belum terkena diabetes, saya ada formula khusus untuk Anda yang belum terkena diabetes. Untuk yang belum terkena diabetes, saya sarankan apabila Anda makan, untuk yang belum terkena diabetes, ya, saya sarankan Anda makan itu nasi, tunggu dulu sampai dingin. Jangan makan nasi dalam keadaan nasi itu hangat atau apalagi panas. Tunggu sampai dingin. Itu saran saya. Bagi yang sudah menderita diabetes, saya sarankan makan nasi beras merah, ya. Bagi yang sudah menderita diabetes, saya sarankan untuk makan nasi beras merah. Tapi untuk yang belum terkena diabetes, kalau Anda makan nasi putih, itu sebaiknya makan nasi dalam keadaan dingin. Terutama hindari stres, karena stres itu dapat terjadi penyumbatan peredaran darah. Dan apabila Anda makan makanan yang berlemak atau gorengan, itu akan memperburuk keadaan dan bisa terkena diabetes. Untuk itu yang belum terkena diabetes, saya sarankan dapat menghindari stres. Bagi Anda yang belum terkena diabetes, saya sarankan untuk pagi hari sebelum makan, ada baiknya Anda coba minum kopi. Kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Cukup satu teguk saja. Tidak usah banyak-banyak Anda membuat kopi. Cukup segini saja. Anda minum satu teguk saja. Insya Allah, Anda tidak akan terkena diabetes. Untuk Anda supaya tidak terkena diabetes, yang pertama jangan stres. Itu yang utama. Terus kalau makan, jangan makan nasi dalam keadaan panas. Tunggu sampai dingin. Untuk yang menderita penyakit maag, darah tinggi, asam lambung, dan wasir atau ambeien, saya sarankan jangan minum kopi. Karena itu sangat berbahaya. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.